Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alim wa ta'alim wa naf wa intifa' wa al-muzakarata wa al-tadhkir wa al-ifadata wa al-istifadah wa al-hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa al-du'a ila al-huda wa al-dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr masjidil haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatrah. Wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wama Allahu bighafilin amma ya'malun. Wa la in ataytal ladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'i qiblatahum wama ba'dhum bitabi'i qiblata ba'd. Wa in tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan la min adh-dhalimin. Qad nara taqalluba wajhika. Qad, benar-benar aku telah melihat. Taqalluba, mengarahnya wajhika, pandanganmu fis sama, ke langit. Ayat ini menceritakan tentang keinginan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Di mana di ayat sebelumnya telah diceritakan wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rusul mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Tidaklah aku menjadikan kiblat yang dahulu kamu menghadapnya, kemudian aku rubah tujuannya untuk mengetahui. Siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang membelot, yang tidak mau mengikuti. Wa in kanat lakabiratan illa alal ladzina hadallah, dan itu sangat berat, sangat susah kecuali bagi orang yang memang diberi petunjuk ringan. Memang sesuatu yang diperintahkan Allah itu ringan atau mudah bagi orang yang mendapatkan hidayah untuk melakukan dan mengerjakannya. Tapi kalau orang tidak mendapatkan hidayah untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu sangat berat. Kita sholat 5 waktu, alhamdulillah ringan, dan mudah-mudahan selalu diberikan keringanan sama Allah. Nah, tapi orang yang enggak mendapatkan hidayah, walaupun dia adalah seorang muslim, jangan 5 waktu, 1 waktu atau 2 waktu dalam 1 hari itu sangat berat bagi mereka, sehingga lebih ringan meninggalkan daripada melakukan. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lain. Begitu seperti itu pula perpindahan arah kiblat. Orang yang sudah menghadap arah kiblat Baitul Maqdis misalnya,
seperti orang-orang Yahud atau An-Nasara dan lain sebagainya, sudah senang dan sudah menjadi kebiasaan mereka. Lalu ketika Nabi diperintahkan untuk berpindah ke Ka'bah, kiblat awal, lah mereka ini yang tadinya ikut dengan Nabi karena sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, untuk berpindah mengikuti Nabi, yang mendapatkan hidayah ringan, mudah. Tapi yang belum mendapatkan hidayah, dalam arti ikutnya itu masih ikut-ikutan, akhirnya ketahuan, dari ini ketahuan bahwa mereka itu belum kuat, sehingga apa? Mereka membelot, mereka keluar, mereka keluar. Lah ayat ketnara takalu bahwa jika bersama Nabi itu melihat ke langit. Kenapa Nabi melihat langit? Nunggu datangnya wahyu. Karena diceritakan bahwa ayat ini inti cerita dari pembahasan kemarin. Karena itu ayat ini datangnya kari, tapi menjadi yang paling utama sebab adanya cerita yang dari ayat sebelumnya. Makanya di beberapa pertemuan yang lalu kita sebutkan ya, bahwa ayat ini adalah mutaakhirah, atau ayat yang sebelumnya itu mutaqaddimah, tapi mutaakhirah fin nuzul. Kalau ayat ini mutaakhirah fin nuzul tapi mutaqaddimah. Jadi kalau ayat yang kemarin itu turunnya duluan, ya, turunnya duluan, tapi maksudnya itu sebetulnya setelahnya. Ya. Kalau ayat yang kita baca ini turunnya kari, tapi inti dari untuk sebelumnya. Ya, inti untuk sebelumnya. Dan perpindahan kiblat ini pertama perubahan yang terjadi dalam syariat. Pertama perubahan yang terjadi dalam syariat adalah perpindahan kiblat. Nah, diceritakan bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya ketika di Mekah sholat menghadap Ka'bah. Lalu ketika hijrah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Dan Allah memerintahkan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis memiliki tujuan. Apa di antara tujuannya? Tasdiqul Yahud iya. Idza shalla ila qiblatihim ma'ama yajiduna min na'tihi fi Taurah. Supaya orang-orang Yahudi mempercayai Nabi. Ketika Nabi sholat ke kiblatnya mereka dengan apa yang mereka temukan dari sifat-sifatnya Rasulullah di dalam kitab Taurat. Jadi tujuannya Nabi mancing orang-orang Yahudi supaya percaya dengan Nabi. Nah, ini termasuk bentuk rahmatnya Allah kepada hambanya. Tidak mau hambanya itu mendapatkan murkanya, mendapatkan azabnya. Sehingga dibuat bagaimana caranya mereka itu bisa mempercayai utusannya. Lah orang Yahudi bisa percaya diantaranya caranya membuat Nabi Muhammad sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Tentunya bukan hanya itu, sambil mereka bisa melihat dan mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad dari kitab Taurat. Nah, karena itu sampai Nabi sholat ke Baitul Maqdis itu bukan satu hari, bukan satu minggu, bukan dua hari atau satu bulan, dua bulan, tapi dilakukan itu selama 16 bulan atau 17
bulan, satu tahun lebih, ya, menghadap ke Baitul Maqdis. Dan Nabi ingin menghadap ke Ka'bah sebagaimana sholat sebelum beliau hijrah. Dan bagaimana juga Ka'bah adalah tempat pertama sholat yang dilakukan oleh para nabi, khususnya kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah, sehingga ketika Nabi itu ingin berpindah, nunggu-nunggu wahyu. Dan itu sebelumnya datang Jibril. Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, "Waditu lau hawalani Allah ilal Ka'bah fa innaha kiblatu Abi Ibrahim alaihi salam." Katanya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, "Aku ini senang kalau Allah memindahkan kiblatku ke Ka'bah karena itu adalah kiblatnya ayahku Ibrahim." Ya, maksudnya kakekku Ibrahim. Katanya malaikat Jibril, "Innama ana abdun mithlak wa anta karim ala rabbik." Aku ini adalah hamba sepertimu dan engkau memiliki kemuliaan di sisi Tuhanmu Allah, fasal anta rabbak. Mintalah kamu kepada Tuhanmu. Fa innaka indallahi azza wa jalla bimakan, karena kamu memiliki posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali Jibril. Jibril kembali. Lah, kembalinya Jibril itu atau kembalinya para malaikat pasti ada pertanyaan. Nah, kalau kita lihat dalam hadis itu, ada setiap hari itu malaikat yang bergantian, ada malaikat siang, ada malaikat malam. Nah, malaikat siang ketika kembali diganti dengan malaikat malam, itu ditanya, "Kamu tinggalkan hambaku, mereka dalam keadaan apa? Sedang apa?" Ketika malaikat malam diganti dengan malaikat siang, malaikat malam pun ditanya, "Kamu ketika meninggalkan hambaku, mereka sedang melakukan apa?" Jadi pertanyaan itu ada. Lah, Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, enggak mungkin ketika malaikat Jibril kembali enggak ditanya, enggak mungkin, pasti ditanya. Lah, karena itu Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian setelah malaikat Jibril kembali, Nabi ini selalu menanti kedatangan malaikat Jibril. Karena itu sudah mengangkat kepalanya, sering melihat ke langit, melangkah, nanti kapan datang gitu. Ya, menanti kedatangan malaikat Jibril. Berharap malaikat Jibril turun membawa wahyu, yaitu perpindahan, perintah perpindahan kiblat. Harapannya seperti itu. Nah, karena itu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Akhirnya turun wahyunya Allah. Nah, dan Allah mengatakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka kiblatan tardaha." Akan aku pindahkan untukmu kiblat. Ya. Kiblat yang mana? Tardaha, yang kamu senangi. Nah, akan aku pindahkan kiblat untukmu, ya, kepada kiblat yang kamu senangi. Jadi senangi di sini setelah kemanusiaan, ya, secara kemanusiaan itu pasti ada yang kita senangi. Kita ini hambanya Allah. Tapi secara kemanusiaan sesuatu ada yang kita senangi. Entah sesuatu itu melanggar ataupun tidak. Melanggar ataupun tidak. Tergantung, kalau sesuatu tadi itu melanggar tapi kita tinggalkan demi perintahnya Allah, bagus. Jangankan yang melanggar, yang enggak melanggar
kesenangan yang tidak melanggar, tapi nggak kita jadikan nomor satu. Yang kita jadikan nomor satu itu Allahnya, bukan yang kita senangi, Allahnya. Maka kita nggak mengutamakan ini, lebih mengutamakan Allah. Lah seperti itu Nabi. Nabi seneng ngadep ke kiblat Ka'bah itu seneng Nabi. Secara pribadi seneng Nabi. Akan tetapi Nabi tidak mengedepankan dirinya melainkan mengedepankan perintahnya Allah. Karena itu yang ngikuti. Allah memerintahkan Baitul Maqdis, ya Baitul Maqdis, walaupun kesenangan dirinya adalah Ka'bah. Perintahnya Allah yang utama. Tapi kalau perintah apa kesenangan dirinya tadi itu sesuai dengan Allah, wah enak. Ya. Enak. Lah dipindah sama Allah. Fawalli wajhaka syatr masjidil haram, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad, maka pindahlah atau rubahlah wajhaka menghadapnya kamu syatr masjidil haram ke arah masjidil haram. Wahaitu makuntum fawulu wujuhakum syatrah, dimanapun kamu berada, dimanapun kalian berada, baik di darat, laut, barat atau timur, fawalu wujuhakum syatrahu, maka arahkan arah kalian ke Ka'bah. Nah, tentunya ketika sholat. Jadi dimanapun kalian berada, arahkan atau hadapkan diri kamu kepada Ka'bah. Lah perpindahan ini terjadi dalam sholat. Jadi turunnya ayat atau perintah Allah berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu di dalam sholat. Di dalam sholat. Ada riwayat sholat asar. Nah, ada riwayat sholat asar. Jadi Nabi sholat asar, di tengah-tengah sholat turun perintah untuk berubah dari kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Lah di tengah-tengah sholat itu langsung muter, ya langsung muter. Jadi kalau yang pernah umroh atau yang haji atau yang mendengarkan cerita, ada di Madinah itu masjid kiblatain, masjid kiblatain. Nah, karena kan sebagaimana kita ketahui perpindahan itu diperintahkan oleh Allah ketika Nabi hijrah kan, ketika di Makkah Nabi menghadap ke Ka'bah, tapi ketika hijrah Nabi diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, setelah 16 bulan atau 17 bulan Nabi diperintahkan untuk kembali lagi menghadap ke Ka'bah di saat sholat, ya, di saat sholat, dan itu terjadi di masjid yang dinamakan dengan Kiblatain. Jadi kalau sekarang ada tandanya itu yang mengarah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, ada tandanya. Nah, singkuran, di singkuran seperti ini. Nah, jadi kalau sekarang misalnya kalau di Indonesia itu asalnya ngadep barat, Ka'bah lah. Lalu diperintahkan untuk hadap Baitul Maqdis timur. Nah, lalu diperintahkan kembali lagi barat lagi. Gitu. Jadi berputar di tengah-tengah sholat, nah, berputar dari Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis. Nah, tapi kalau di Madinah bukan barat timur tapi utara selatan, ya utara selatan, bisa dilihat di Google Map. Karena posisinya kalau di Ka'bah, ya Ka'bah itu dari Madinah kalau nggak salah setelah sebelah utara atau selatan, ya kalau nggak salah itu. Jadi ngadepnya kalau di Madinah itu ke Ka'bah itu antara selatan atau utara. Lah setelah itu ada sahabat yang mengetahui perpindahan ini datang ke
masjid yang lainnya, kalau enggak salah Masjid Quba. Datang ke Masjid Quba. Lah di Masjid Quba orang-orang masih sholat menghadap Masjidil Maqdis. Ini habis sholat dengan Nabi. Setelah ada perpindahan, kemudian berjalan entah mau kemana, ngelewati Masjid Quba. Di Masjid Quba orang-orang sholat masih menghadap ke Baitul Maqdis. Belum viral kan? Nggak ada HP dan lain sebagainya, belum viral. Jadi yang mengetahui yang ada bersama Nabi saat itu. Lah ketika ini jalan melewati Masjid Quba, ngelihat orang-orang sholat, langsung dia ngomong. Dia ngomong, "Ushhidu billah laqad salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibala Makkah. Fadaru kama hum kibalal bait." Katanya dia, "Aku bersumpah. Aku telah melakukan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Makkah. Maka muterlah kalian sebagaimana mereka telah muter menghadap kiblat." Ya. Nabi muter berpindah, maka berpindahlah kalian menghadap ke Ka'bah. Nah, itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah orang-orang Yahudi kesel. Tadinya mereka senang Nabi menghadap ke kiblatnya mereka, kemudian Nabi berubah, tidak menghadap ke kiblatnya mereka lagi, melainkan ke Ka'bah. Sehingga mereka ngomong, "Ya apa sih kamu ini Muhammad? Sakarpe dewe," kalau bahasa kita itu. "Nah, kapan mau menghadap sini, kapan mau menghadap sana." Nah, kemudian dihembuskanlah fitnah-fitnah oleh mereka. Di antaranya apa? Menurut fitnah. Oh, berarti yang meninggal kemarin, artinya yang sebelum ada perpindahan ini, pahalanya sia-sia, nggak dapat pahala. Karena apa? Karena mereka sholatnya tidak menghadap Ka'bah, ke Baitul Maqdis, sia-sia. Nah, makanya di ayat sebelumnya dikatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala kebaikan yang telah dilakukan. Ya, dari orang-orang yang sudah meninggal sebelum perpindahan. Lah perpindahan kiblat itu pada terjadi pada bulan Rajab. Ya, bulan Rajab sebelum peperangan Badar 2 bulan. Ya, perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Ya, perpindahan Ka'bah itu terjadi pada bulan Rajab 2 bulan sebelum terjadinya peperangan Badar. Ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa perpindahan itu bukan di Masjid Qiblatain tapi Masjid Bani Salamah. Ya, dan itu bukan sholat asar melainkan sholat zuhur. Ya, Masjid Bani Salamah itu kemudian dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Ya, masjid tetap Masjid Qiblatain, tapi namanya dulu Masjid Bani Salamah. Namanya aslinya Masjid Bani Salamah, kemudian berubah menjadi Masjid Qiblatain. Jadi posisinya saat itu berubah total. Berubah total, yang laki tadinya di tempat perempuan menjadi yang laki tempatnya perempuan, yang perempuan tempatnya laki. Ya, jadi bukan perpindahan arah, tapi perpindahan posisi secara keseluruhan. Nah, makmum perempuan di belakang asalnya kan. Perpindahan akhirnya menjadi apa? Perempuan-perempuan itu di depan. Wah, akhirnya berubah. Ada juga yang mengatakan bahwa perpindahan itu terjadi bukan di dalam sholat, tapi antara sholat. Jadi setelah sholat ini, sebelum sholat ini. Sedangkan orang-orang yang di daerah Masjid Quba baru mengetahui perpindahan ini sholat subuh. Kalau tadi riwayatkan sholat asar atau sholat maghrib, ada yang mengatakan enggak,
baru mengetahui penduduk Quba itu setelah subuh. Nah, perpindahan itu baru mereka ketahui di salat subuh. Nah, sebagaimana di dalam riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, bainan nas bi Quba fi salat subuh ija'ahum atin wa qala lahum inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-laila Qur'an wa qad umira an yastaqbil qibla fastaqbaluha wa kanat ujuhum ila syam fastadaru ila al-Ka'bah. Jadi yang di Masjid Quba saat itu salat subuh, datang orang yang memberitahukan bahwa turun wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah memerintahkan Nabi dalam wahyunya untuk salat menghadap ke Ka'bah. Saat itu mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis, lalu berubah ke Ka'bah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqq min rabbihim. Wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya mereka yang diturunkan kepada mereka Alkitab, yaitu Taurat atau Injil, laya'lamuna annahul haq, pasti mengetahui bahwa perpindahan kiblat ini al-haq, benar. Artinya bukan mainan, bukan lelucon, atau bukan candaan. Jadi yang diturunkan kepada mereka Alkitab, yaitu Taurat ataupun Injil, mengetahui bahwa ini adalah kebenaran, ya, kebenaran. Karena memang orang-orang Yahudi mengatakan ini adalah lelucon Muhammad, mau berpindah, pindah, mau enggak. Bahkan mereka berharap, tadinya kami ini, ya, ingin menjadikan engkau orang-orang yang kami nantikan. Nah, karena mereka membaca dalam kitab Taurat sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, dan mereka menantikan, jadi seakan-akan kami ini sudah akan mengikuti engkau karena engkau adalah orang-orang yang kami tunggu. Nah, tapi karena ini tidak, sudah. Nah, Allah menurunkan wa innal ladzina la ya'lamun apa wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamun annal haq. Mereka kalau membawa apa memegang Taurat atau memegang Injil, membaca, mengetahui, memahami, pasti mengetahui bahwa ini adalah al-haq, benar, ya, bukan lelucon. Wa ma Allah bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan atau Allah tidak akan lupa dari apa yang mereka perbuat, artinya yang dilakukan orang-orang Yahud atau orang-orang Nasara, apapun yang mereka lakukan, Allah tidak melupakannya. Ada riwayat wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Jadi Allah tidak lupa atas apa yang kalian perbuat. Nah, kalau ta'malun, kitabnya kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah tidak akan pernah lupa dari apa yang telah kalian lakukan wahai orang-orang yang beriman di dalam menjalankan perintahnya Allah, ya, dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Ada riwayat seperti yang kita baca, wa ma Allah bighafilin amma ya'malun. Allah tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan orang-orang Yahud di dalam mengingkari kiblat. Ya, di dalam mengingkari kiblat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita. Dan mudah-mudahan kita dapat selalu mengikuti, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fa tub alayna tawba tasilu kulla huba wa sallana al-awrati wa
وأمن رعاتي وغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه عدد تصل صحبي والحمد لله بالبت والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bacakan Fatihah untuk Kiai Haji Qusai Abdullah, pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikmah Delanggu yang wafat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma' wa thalat wal bard wa nakih min al khataya kama yunaka thawbul abyad min ad danath wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhu al jannah wa a'udhu min adhabil qabr wa min fitnati wa min adhabin nar. Allahumma khlufhu khaira khalaf li khairi salaf ala hadhihi niyya wa ala kutin salihah wa ala mana wa salu salih wa ala mana al-hayu wa ala mana wa shaykhuna inna wa makasakusuna wa matalabiduna wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.